So soalan saya nombor satu. Jawab pantun Menteri. Terima kasih Tuan Pertua. Dari Pasir Gudang ke Tangga Batu, saya nak jawab soalan nombor satu. Tuan Yang Pertua, terdahulu izinkan saya menjawab pertanyaan ini secara bersekali dengan tiga lagi pertanyaan yang dibangkitkan oleh Muhammad Lanang pada 15 Mac, Muhammad Tanjung Piai pada 16 Mac dan Yang Berhormat Langkawi pada 22 Mac kerana menyentuh perkara yang sama. Ya Tuan Ketua. Sila. Terima kasih. Tuan Ketua Tan Sri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengkenaan telah melaksanakan operasi penguatkuasaan melalui Ops Catut sejak 15 Januari 2015 di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP Akhab 2011 dan peraturan-peraturan kawalan harga dan anti pencatutan, mekanisme untuk menentukan keuntungan tinggi yang tidak munasabah, Majin Keuntungan Bersih 2014, untuk bertindak tegas terhadap pihak yang mengeksploitasikan keadaan menaikkan harga sebagai satu usaha menangani isu kenaikan harga barang. Sehingga 8 Mac 2016, sebanyak 2,848 notis di bawah Seksyen 21 Akhab 2011 telah dikeluarkan terhadap peniaga yang disyaki mencatut. Hasil tindakan ini, sebanyak 209 kertas siasatan telah dibuka, iaitu 147 ke atas siasatan di bawah Seksyen 14-1 kerana mencatut, 55 kertas siasatan di bawah Seksyen 21-5 kerana enggan atau gagal memberi maklum balas kepada notis yang dikeluarkan, dan 7 kertas siasatan di bawah Seksyen 53A kerana tidak menyimpan rekod perniagaan. Daripada jumlah ini, sebanyak 19 kes telah didakwa di mahkamah Seksyen Khas Anti Pencatutan, di mana sejumlah 16 kes telah selesai didakwa serta dijatuhkan hukuman dengan denda keseluruhan berjumlah RM495,500. Masing-masing 8 kes di bawah Seksyen 14-1 dan 8 kes di bawah Seksyen 21. Selain itu, terdapat 3 kes lagi masih dalam tindakan pendakwaan di mahkamah. Jumlah kes yang dikompaun pula ialah sebanyak 14 kes, iaitu masing-masing 10 kes di bawah Seksyen 14-1 dan 4 kes di bawah Seksyen 21-5. Sehingga kini 13 kes telah selesai dikompaun dengan jumlah keseluruhan RM178,000, manakala baki satu kes belum dijelaskan. Antara langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh kementerian untuk menangani masalah kenaikan harga barang oleh peniaga ialah seperti berikut. Pertama, mengemaskini mekanisme pencatutan bagi memperkukuh dan meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan pencatutan selepas 13 Jun 2016. Kedua, meneruskan kempen penurunan harga. Ketiga, meneruskan penyediaan barangan keperluan yang lebih murah melalui Kedai Rakyat Satu Malaysia dan Kedai Kain Rakyat Satu Malaysia. Keempat, menyediakan pelbagai medium penyaluran aduan bagi memudahkan pengguna mengemukakan aduan, antara lainnya seperti berikut: portal e-aduan kepada KPDNKK, talian hotline 1-800-886-800, SMS ke 15888, email di alamat eaduan@kpdnkk.gov.my dan e-aplikasi telefon pintar Easy Adu KPDNKK. Kelima, menubuhkan pusat informasi dan gerakan operasi strategik PIGOS bagi menambah baik pengendalian serta pengurusan aduan pengguna dan juga berfungsi sebagai pusat maklumat dan kawalan aktiviti penguatkuasaan untuk mempertingkatkan keberkesanan penguatkuasaan seluruh negara. Keenam, menjalankan pemantauan harga barangan keperluan asas di seluruh negara di bawah program pemantauan harga oleh Pegawai Pemantau Harga dan mengadakan kerjasama bersama kerajaan negeri dan agensi kerajaan lain
dalam membantu menyalurkan maklumat kenaikan harga barangan dan caj perkhidmatan di premis perniagaan setempat kepada kementerian, dan ketujuh, memperkenalkan program Friends of KPDNKK melibatkan 307,539 orang setakat ini pengguna yang akan menjadi mata dan telinga kementerian. Friends of KPDNKK juga akan memainkan peranan dalam menyebarkan maklumat kepenggunaan terutamanya mengenai isu harga barang. Usaha-usaha ini menunjukkan keprihatinan kerajaan dan selaras dengan matlamat sebagai The Caring Ministry. KPDNKK amat memandang serius usaha menangani isu kenaikan harga barangan demi menjaga kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Pasir Gudang. Terima kasih Menteri di atas jawapan tadi. Yang berhormat Menteri Tan Sri, sebenarnya kita sangat berterima kasihlah kepada usaha yang dibuat oleh pihak kementerian untuk mengatasi masalah ini. Tetapi kelihatannya masalah di bawah masih berlarutan dan rakyat masih lagi menghadapi masalah dari sudut harga yang dinaikkan dengan sewenang-wenangnya ini. Jika dibandingkan dengan jumlah tindakan yang diambil, kami ingin bertanya juga apakah tindakan seterusnya bagi memastikan satu kelangsungan yang lebih efektif dapat dilaksanakan seperti penubuhan mahkamah khusus untuk pengguna ini. Dengan cara ini, dulu kita ada masalah di bahagian trafik, kita buat mahkamah untuk trafik. Dengan cara ini, segala permasalahan anti pencatutan ini dapat disalurkan dan tindakan dapat dipercepatkan. Kerana kita tahu mahkamah sedia ada, mempunyai terlampau banyak kes yang tak selesai-selesai. Jadi, apakah arah pihak kementerian dalam usaha membantu pengguna rakyat jelata supaya tindakan yang lebih cekap dan efisien kepada peniaga dan segera dapat ditubuhkan mahkamah pengguna ini? Terima kasih, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Semangat Pasir Gudang pada pagi ini. Kita sebenarnya, Tan Sri Yang Pertua, walaupun angka yang saya berikan tadi seolah-olah nampak begitu kecil, saya nak jelaskan di sini, apabila kita sebut tentang kepenggunaan, isu yang dibangkitkan sama ada opcatut ataupun penggunaan keseluruhannya, banyak section-section lain yang kita telah pun mengambil tindakan. Jumlah keseluruhannya pemeriksaan yang kita buat tahun lepas menghampiri 2 juta 1997704 1997704 pemeriksaan yang telah pun kita buat. Ini menunjukkan bahawa ianya bukanlah sesuatu yang mudah kalau kita nak adakan mahkamah yang khusus tentang penggunaan, sebab kesnya begitu banyak sekali. Jumlah keseluruhan nilai rampasan jumlahnya sudah melebihi 2,126,722 ringgit. Jumlah kompaun yang telah pun kita terima 1,262,760 ringgit. Jadi permintaan Yang Berhormat Pasir Gudang itu ada relevansinya, tetapi kita merasakan buat masa ini belum belum boleh kita adakan, oleh kerana kita percaya dengan apa yang setakat sistem yang ada hari ini sudah mencukupi untuk kita menangani masalah ini. Walau bagaimanapun, kalau sampai masa tahap yang kita rasa memerlukannya, insyaAllah kerajaan akan mengambil perhatian tentang isu ini. Terima kasih, Tuan Ketua. Kepung. Tan Sri, Yang Dipertua, soalan tambahan. Adakah harga naik ini di tangan Tuhan? Dan apakah tindakan yang berkesan akan diambil
selain daripada mahkamah khusus dan jawapan panjang lebar di dalam dewan ini untuk integriti dan disiplin 2000 penguatkuasanya. Terima kasih Tuan Ketua. Yang Berhormat Kepong bertanyakan apakah harga naik ini di tangan Tuhan. Saya nak beritahu Tuan Ketua, Tuhan tak pernah pun nak menyuruh sesiapa naik harga atau turun harga. Yang buat masalahnya mereka yang tak percaya dengan Tuhan yang selalukan naik harga. Yang percaya kepada Tuhan selalunya dia akan mengikut amalan-amalan yang beretika dan tidak akan menaikkan harga. Sebab itu soalannya itu adalah sesuatu soalan yang mungkin beliau kurang pasti sama ada nak mempercayai kepada Tuhan ataupun bagaimana sekali. Sebab itu Tuan dan Ketua, kesan yang hari ini yang kita buat melalui 2,300 penguat kuasa yang ada tidak mencukupi. Sebab itu jawapan saya tadi, saya telah jelaskan kita mempunyai bermacam-macam cara untuk approach masalah yang ada di hadapan kita. Saya telah pun mengadakan program Friends of KPDNKK untuk membantu kita. Setakat ini seluruh negara yang berdaftar dengan kita sudah mencapai 307,000 pengguna yang ingin menjadi Friends of KPDNKK. Mereka menjadi mata dan telinga kepada kita. Jadi kalau ada sesiapa yang tidak mahu mengikut etika perniagaan yang baik, terus menaikkan harga, maka Friends of KPDNKK ini akan membantu dan menyalurkan dan membuat aduan kepada kita. Termasuklah YB Kepong yang belum lagi berdaftar sebagai Friends of KPDNKK. Kalau dia berdaftar, dia sendiri pun boleh buat aduan dan kita akan menjemput dari masa ke semasa untuk memberikan education, advocacy bagaimana untuk menangani masalah ini. Jadi saya jemput Yang Berhormat Kepong untuk berdaftar sebagai Friends of KPDNKK. Terima kasih Tuan Ketua. Yang Berhormat Tuan Wong Tian Fat, Wong Nyuk Fu, Sendakan. Ya, Tan Sri Speaker, soalan saya nombor 2.